welcome back to my YouTube channel, Eva Juli. Mungkin dari judul kalian udah tahu aku mau ngapain kali ini. Ya benar banget, aku kali ini mau ngebattlein produk body lotion dari Scarlett, yakni body lotion Romansa dan Jolie. Nah, mungkin untuk kalian yang pemula, mungkin masih bingung yang mau beli body lotion ini, kira-kira mau beli yang wangi apa sih yang cocok buat kamu di rumah. Nah, aku kasih tahu, produk Scarlett itu fungsinya dan manfaatnya itu sama-sama mencerahkan dan melembabkan. Nanti juga aku mau battlein beberapa produk Scarlett ini. Biar kita sama-sama tahu ya untuk wanginya dan apa sih perbedaannya. Untuk kandungan dari Scarlett ini mengandung glutathione dan vitamin E. Sudah terregistrasi di Badan BPOM, not tested on animal, dan ada logo halalnya, juga ada keaslian produk. Nah, nggak usah lama-lama, yuk kita langsung battle ya. Yang pertama, aku mau cobain body lotion yang varian Romansa. Nah, ini aku taruh di tangan kiri aku ya. Untuk teksturnya lembut, mudah diaplikasikan, dan menyerapnya itu cepet banget, nggak lengket di tangan. Untuk wanginya sendiri, dia kayak ada wangi bunga, dan ada sedikit kayak bedak bayi dan sabun juga. Seger banget wanginya. Nah, ini hasilnya. Nah, lanjut yang kedua, aku mau cobain yang body lotion varian Jolie. Untuk teksturnya sendiri sama-sama mudah menyerap dan mudah diaplikasikan juga, nggak lengket. Untuk wanginya sendiri, dia kayak parfum YSL Black Opium, dan wanginya tuh sedikit ada manis-manisnya gitu. Dan untuk kedua produk body lotion ini, aku lebih suka yang varian Romansa. Tapi kembali lagi ke selera kalian masing-masing, kalau aku lebih suka wangi yang Romansa. Menurutku semua body lotion dari Scarlett itu fungsinya sama, sama-sama melembabkan dan mencerahkan. Untuk harga produknya sendiri, semuanya adalah Rp75.000. Menurut aku worth it ya, setara dengan hasil, dan pokoknya bagus banget ya menurut aku, karena aku udah beberapa bulan ini pakai body lotion dari Scarlett dan menurut aku sangat puas ya. Untuk pembeliannya sendiri, kalian bisa beli di Shopee, yakni di Scarlett Official Shop, dan kalian juga bisa beli di Instagram resminya Scarlett, yakni Scarlett_whitening. Sekian untuk review battle aku kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi kalian untuk memilih dan membeli body lotion mana yang kalian suka. Terima kasih yang udah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.